yang rendah, ini yang high. Dan coba ini apa ya? Saya juga belum tahu ini. Coba kita yang mulai yang low dulu. Oke. Jangan lupa di subscribe ya, gratis kok. Langsung klik deh subscribe. Halo, assalamualaikum semua. Pagi ini kita akan mencoba mereview tentang blender pintar dari Cosmos. Nah, ini sudah kita beli sebelumnya dengan harga yang cukup murah kalau menurut saya. Dan kalau kalian pengen blender daging, ini sudah dilengkapi dengan choppernya. Nah, ini yang choppernya sudah. Kalau gitu kita langsung aja. Kalau kita penasaran, kita langsung aja buka isinya apa aja ya. Kalian yang mau beli nanti bisa mikir-mikir dulu dan bisa lihat review dari saya. Keuntungannya membeli blender ini apa aja? Gitu, lanjut aja ya. Nah, kita buka dulu blendernya. Wow, packingnya juga rapi blendernya. Nah ini untuk packingnya sangat rapi sekali. Coba langsung kita buka. Nah, kayak gini. Kemudian ini, coba ini saya lihat apa aja. Nah, kayak gini. Ini yang wow. Yang ini yang mesinnya ya. Nah, semua di plastikin kayak gini. Nah, ini plastiknya. Nah, ini yang untuk penggilingan basah. Nah, ini untuk penggilingan basah. Kemudian yang ini untuk penggilingan kering. Penggilingan kering. Kemudian yang ini untuk blendernya. Untuk blender jusnya juga ada penyaringnya di sini. Nah, ini ada penyaringnya di sini, di dalam sini. Nah, packingnya juga rapi, ini dikasih lapisan plastik lagi. Ini dulu. Nah, bentuknya cukup mewah kalau menurut saya. Nah, untuk penggilingannya, buahnya nanti langsung dimasukkan ke dalam sini dan ditutup ini ya. Kalau tidak, nanti kan, nah, ini dibuka dulu. Nah, ini apa penyaringnya? Ini namanya penyaringnya, dan ini pisaunya di dalam sini. Ini muatnya 1,5 liter. Kita ambil lagi, ada lagi yang untuk choppernya. Nah, ini yang ditunggu-tunggu adalah choppernya. Tadaa, ini choppernya cukup bagus nih. Choppernya saya buka dulu. Wow, kuat sekali. Nah, ini tutupnya cukup kuat sekali. Nah, ini yang kalian pengen bikin
daging yang dulu makan atau buah atau apapun, ya pakai chopper ini. Ini adalah yang paling dicari-cari untuk ibu-ibu yang suka memasak ataupun kalian yang suka makanan. Oh bukan, untuk kalian yang pengen bikin empasi untuk bayinya. Dan saya pun juga bikin empasinya pakai alat chopper ini. Maka ini juga bisa karena sudah ada penyaringnya, jadi kita nggak perlu beli penyaring lagi atau pakai penyaring, ambil penyaring lagi karena ini sudah dilengkapi dengan penyaringnya. Oke, lanjut kita akan membuat akan memblender daging pakai alat chopper ini. Kita cuci dulu alatnya ya supaya bersih dan higienis karena nantinya akan kita makan. Nah sudah selesai kita cuci dan bersih alatnya, mari kita coba untuk memblender daging. Oke, nah, kayak gini. Kalau sudah, kita masukkan daging sapinya ya. Saya nggak pakai sendok ini. Kalau sudah, kita tutup chopper-nya. Sudah rapat. Kalau sudah, kita nyolokkan pada aliran listrik. Nah kayak gini. Nah ini ada menu tombol. Nah ini ya, ini yang low, yang rendah, ini yang high. Dan coba ini apa ya, saya juga belum tahu ini. Coba kita yang mulai yang low dulu. Oke, oh dia alasnya enggak ada ini ya, ini aslinya ada bawahnya. Nah karena saya di karpet jadi ini enggak bisa nempel. Coba kita ke keramik nanti biar nempel ya. Nah ini untuk nanti bisa berdiri sendiri karena dia sudah pintar ya. Tunggu kita pindah dulu. Nah kita geser dulu ke sini supaya ininya bisa nempel di bawah. Nah ini sudah, kita nyalakan lagi. Nanti kita coba yang high. Kita tadi yang low kayak gini. Nah, ya. Kalau yang high. Berhenti sendiri. Nah kayaknya sudah cukup nih untuk dagingnya, kelembutannya. Coba kita lihat. Wow hasilnya. Sudah ambil sendok, coba kita lihat dagingnya. Wow sudah lembut sekali. Wah ini dagingnya sudah lembut sekali. Wow.
Nah, ini hasilnya, dagingnya sudah lembut sekali ya. Nah, gini. Wow. Wow, sudah lembut kayak gini deh. Nah, gini ya. Udah. Tuh. Sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat tips dari saya, info dari saya tentang review blender pintar dari Cosmos. Terima kasih.